بسم الله الرحمن الرحيم. Jika Anda targetnya hanya sekedar untuk mendapatkan yang ringan-ringan pemula, maka ini bisa ditempuh. Karena pertama Nabi mendapatkan ayat Iqra 40 datang. Pertama Nabi Musa menerima wahyu 40 kalimatnya. Tapi setelah nikmat seluruhnya itu Allah tanamkan dalam jiwa Nabi, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bi inna 'alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana. Quran surah 75 ayat 16 sampai dengan 18-nya. Teman-teman, bagi yang punya cita-cita untuk menghafalkan cepat Quran 30 juznya dalam tempo yang luar biasa cepatnya, semisal 30 hari hafal Quran dan melekat kuat setelah itu, maka Anda mesti membiasakan keluar dari konsep yang pertama ini menuju konsep waktu sholat untuk menyempurnakan interaksi bacaan, minimal bisa menghatamkan bacaan Al-Quran satu kali dalam sepekan. Baik. Contoh. Fokus ini. Ini target yang lebih luas ya. Kalau tadi yang pertama, yang santai. Santai, jadi enggak terlalu banyak beban. Yang penting saya mulai menghafal, terserah Allah mau dikasih kapan, karena memang ada beberapa hal yang harus ada penyesuaian. Ya, misal kegiatan, misal usia, misal macam-macam. Walaupun di sini saya katakan di awal tidak ada batas untuk Quran, tapi bagi sementara orang butuh penyesuaian. Maka cara yang pertama bisa disebut. Tapi kalau Anda ingin mengambil yang spesifik untuk mendapatkan 30 juz dengan cita-cita yang kuat, maka Anda bisa menempuh cara yang kedua ini. Tadi kan ini. Satu kali khatam bacaan, sempurnakan bacaan dalam sepekan. Sepekan ada berapa hari? 7 hari. Baik, fokus ini. Quran berapa juz? 30 juz. Sekarang lihat baik-baik ya. Fokus. 30 juz kita mesti bagi dalam sepekan. Keluarkan oleh Anda hari Jumat. Karena Jumat nanti bagi para penghafal Quran itu bukan hari hafalan, itu hari berdoa. Untuk mendapatkan dan mohon keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dari usaha yang telah kita ikhtiarkan. Nanti setelah Anda insyaallah jadi penghafal Quran, nanti ini akan terjaga kebiasaan ini. Jadi kita keluarkan satu hari Jumat. Kita tinggal punya berapa hari? 6 hari. 6 hari dimulai dari hari Sabtu sampai dengan hari Kamis. Perhatikan sini. Sabtu, Kamis ada 6 hari. Kembalikan ke waktu salat, masih ingat? Satu hari waktu sholat ada berapa waktu? Lihat sini. Waktu sholat, rumusnya. Waktu sholat dikali jumlah hari. Jumlah hari dalam sepekan selain hari Jumat. 6 hari. 5 kali waktu sholat dikali 6. Berapa hasilnya? 30. Al-Quran ada berapa juz? 30 juz. Baik, dari sini kita temukan rumus. Perhatikan. Hari Sabtu, pertama kali kita membaca, ada berapa waktu sholat? 5 waktu sholat. 5 waktu sholat di hari Sabtu. Kita turunkan rumusnya, perhatikan sini, teman-teman, fokus baik-baik. Kita punya 6 hari, kita harus kemudian dapatkan 30 juz, kemudian ini dikalikan dengan waktu sholat, 5 waktu kali 6 dapat 30, 30 juz. Berarti kita harus selesaikan dalam sehari 5 juz, supaya mendapatkan 30 juz setiap akhir pekan. Jelas? Artinya, setiap hari, hari Kamis, kita punya 5 waktu sholat, dan kita punya 5 juz kesempatan untuk menyelesaikan bacaan. Saya persingkat. Sabtu sampai Kamis, ada 6 hari. Setiap harinya, butuh 5 juz untuk menamatkan 30 juz dalam sepekan. Supaya ringan, supaya gampang 5 juz ini, mudah kita kemudian baca, Anda turunkan pada waktu sholat. Setiap waktu sholat, kita bacakan 1 juz dari Al-Quran. Setiap waktu sholat. Subuh berapa kali dalam sehari? 2 kali, luar biasa. Masya Allah. Gini mas, saya sudah mengajar lebih dari 20 tahun, tapi baru sekarang saya mendengar keterangan subuh 2 kali. Jangan terlampau soleh ya. Ya, cepat tapi isinya bohong-bohongan nih.
Lihat sini. Subuh berapa rakaat sehari? Dua. Alhamdulillah. Berapa kali? Satu kali. Subuh satu kali. Saya turunkan lagi. Zuhur berapa kali? Satu kali. Masya Allah. Asar berapa kali? Dua hari? Dua kali. Jadi satu kalinya? Satu harinya? Satu kali. Asar. Baik. Maghrib? Dua kali. Isya? Satu kali. Setiap waktu sholat ini, saya mesti menyelesaikan berapa juz? Satu juz. Ini hari Sabtu ya. Sabtu. Baik. Ini satu juz, satu juz, satu juz, satu juz, satu juz. Sekarang perhatikan. Bagaimana sistemnya saya membaca supaya mudah seperti tadi? Sebelum sholat, setelah sholat. Sebelum sholat, saya baca setengah juz. Setelah sholat, saya baca setengah juz. Paham? Baik. Tutup dulu ini. Sebelum sholat subuh, saya bacakan setengah juz. Di kalau Al-Baqarah misalnya satu juz, sampai ayat berapa? 141 misalnya. Maka kita bagi dua. 141 bagi dua. 170 ayat, 271 ayat. Misal ini 70 ayat, ini 71 ayat. Demikian seterusnya. Zuhur, asar, maghrib, isya. Kalau Anda merasa berat misalnya untuk membaca ini, sehingga saya Ustaz belum lancar bacaannya, saya berusaha menyesuaikan, baru 5 ayat sudah syuruk, misal itu kan? Bisa. Baik, gimana bacanya ya? Tapi pahalanya banyak. وَالَّذِي يَتَتَعْتَ وَهُوَ شَاقٌ عَلَيْهِ فَلَهُ أَجْرًا. Orang yang berusaha keras ingin mendapatkan bacaan yang baik, dia baca terbata-bata, berat mengucapkan hurufnya, At-Tirmidzi dalam hadis 2920, dia dapat dua kali pahala orang lancar. Dua kali. Kalau gitu saya enggak lancar aja ustaznya bacanya. Nah, itu urusan Anda. Lihat sini. Tidak tepat cara berpikirnya. Kembalikan. Teman-teman, kalau ini nanti terasa cukup misalnya, waktu saya sebelum 70 habis waktunya. Saya harus berangkat. Maka sekali lagi, Anda bisa bagi dengan sholat sunnah setelahnya. Kan ada duha. Waktu duha, Anda bisa bacakan. Perjalanan, Anda bisa cicil. Prinsipnya, Anda bagi ini di waktu-waktu prioritas langgang Anda dalam keseharian. Tapi poinnya, Anda mesti sempurnakan dalam sehari satu juz. Dalam setiap waktu sholat, 5 juz selesaikan dalam sehari untuk membaca. Jelas? Baik. Sehari 5 juz, Sabtu. Ahad berapa juz? 5 juz lagi. Jadi berapa jumlahnya? 10 juz. Senin berapa juz? 5 lagi. 15 juz. Selasa 5 juz. Berapa jumlahnya? 20. Rabu berapa? 5 juz. Jumlah? 25. Kamis berapa? 5 juz. Jumlah? 30 juz. Awalnya akan terasa berat. Tapi setelah Anda terbiasa, lancar, 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 lancar. Sebulan Anda biasakan, 4 kali Anda khatamkan Quran dengan cara seperti ini, maka insya Allah pada bulan yang kedua sudah ada gambaran isi Al-Quran meletak di benak Anda. Melekat di benak Anda. Kalau enggak percaya, Anda silahkan. Khusus hari Jumat Anda berdoa kepada Allah. Ya Allah, saya sudah berusaha mengatamkan Quran, ya Allah. Untuk bisa menghafalkannya. Saya mohon Engkau yang janjikan di Jumat ini doa bisa dijawab. Engkau yang menetapkan Jumat sebagai hari yang terbaik. Engkau yang menetapkan di Jumat ini ada kemuliaan-kemuliaan. Engkau yang menjanjikan di Jumat ini ada keberkahan. Saya tidak minta banyak, ya Allah. Saya hanya mohon kepadamu. Jadikan setiap ikhtiar saya untuk bisa menghafal Quran, untuk mempercepat hafalan itu. Mohon, ya Allah, jangan wafatkan saya jikalau saya belum bisa menghafalkannya. Mohon, ya Allah, jikalau takdir tidak bisa saya hindari untuk saya wafat di hari itu, setidaknya tanamkan Quran dalam jiwa saya. Minta, minta, minta. Dan ketika Anda memohon setelah beramal, itu yang paling cepat mengabulkan permohonan Anda. Karena itu ada salah satu rumus dalam Quran. Jika Anda ingin dipercepat oleh Allah pengabulan doa, maka lakukan setelah Anda beramal sekecil apapun. Makanya Nabi SAW itu seringkali memperbanyak doa, bahkan dalam amalan saat itu dikerjakan. Dalam sujud, beliau berdoa. Ba'da sholat, beliau berdoa. Dalam amalan, beliau berdoa. Dan kalau Anda, saya kasih rumus ya. Kalau Anda punya keinginan dan permintaan yang kuat dan lebih dari biasanya, maka Anda mesti mengerjakan pekerjaan yang lebih dari biasanya. Sekali lagi, kalau Anda punya masalah dan permohonan kuat ingin dimohonkan pada Allah lebih dari biasanya, maka Anda harus mengerjakan amalan lebih dari biasanya. Orang lain tidur, Anda tahajud. Orang lain buka, Anda puasa. Orang lain Senin makan, Anda puasa. Orang lain baca Quran, Anda hafalkan Quran.
Dan ingat pesan saya, setelah Anda kerjakan amalan itu, jangan buang kesempatan untuk berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Di setiap empat ini, setelah Anda selesaikan 5, 6 hari tuntas 30 juz, isi Jumatnya dengan berdoa kepada Allah. Paham ya? Nah, manhaj ini nanti setelah selesai Anda 30 juz, Anda tidak boleh meninggalkannya. Nanti setelah hafal Quran, Anda wajib untuk mengulangnya kembali. Sebelum subuh, Anda nanti bacakan 30 juz. Anda bacakan setengah juz. Anda setelah subuh, setengah juz lagi. Jadi kalau Anda sudah hafal Quran pun tetap, dalam setiap waktu sholat ini, setiap hari Anda hafalkan Quran, 5 juz untuk mengulangnya kembali. Jadi kalau nanti sudah hafal Quran 30 juz, Sabtu 5 juz, Ahad 5 juz, Senin 5 juz, sampai Kamis 30 juz diulang setiap pekan. Dan Anda kenikmatan tersendiri. Ya. Bahkan kalau Anda misalnya mau mengulang kembali, tidak harus di masjid. Dari masjid pulang ke rumah di jalan, Quran yang diulang-ulang. Quran diulang-ulang. Mana, masih ingat teorinya? Murajaah, mudzakarah. Dapat waktu luang, itu yang diulang-ulang. Dan hidup kita nyaman di situ.